Tuhan mengasihi dan menyingkirkan hukuman Yerusalem. Zefanya 3 ayat 1-5, ayat 14-17. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan berria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.